Maka kata Allah, jangan cukupkan sholat anda. Ada yang fardu saja. Kalau cuma ada fardu saja, jangankan yang pengen kaya, yang miskin pun lima waktu juga. Jangankan anda yang pengen gak ada masalah, yang punya masalah pun lima waktu juga. Jadi lima waktu itu standar. Kalau anda pengen istimewa, ya di atas standar. Datang ya Allah, kerjakan lebih daripada ini. Mengerjakan lebih daripada yang fardu itu sunnah. Nanti lah jenisnya, sunnah hukum. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimatnya, ini sudah jadi. Yang istimewa ini, lalu pakai, maka yang disebutkan yang nomor 3. Bukan nomor 1 dan 2, yang ketiga. Dalika kita mulai amai berfi hudalil Muttaqin, ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Silakan cek di mushaf, bentuk yang mana yang disebutkan di ayat 3 itu. Jadi apa saya katakan, saya yakin bentuk yang ketiga. Artinya apa? Sekarang kurikulumnya, keluarkan semua jenis sholat sunnah, baik yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, yang disebutkan langsung dalam Al-Quran, tahajud misalnya. Boleh sekarang, bangun tadi, bangun malam kan? Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaan langsung. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud, kecuali aku berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi anda khusyuk sehusu apapun, 5 waktu, khusyuk sampai nangis. Ya sampai macam-macam, tetap tak akan dapat tempat ini kalau enggak tahajud. Buka Quran 117, ayat 79 sampai 81. Wa minan laili fatahajjal, dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku enggak tuntut semua malam ya kata Allah, bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lain, ada lailah, saya pernah terangkan. Kalau lain, itu waktunya. Lailah, itu istimewa. Jadi kalau sudah pakai tak, itu sifat. Kalau menuju 40. Lailah sifat di malam itu yang istimewa, beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar, itu pakai tak. Inna anzalna ufi lailatul qadar. Pakai tak. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pakai tak. Kalau enggak pakai tak, itu artinya malam, setiap malam juga. Lain, jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya. Fokus. Wa minan laili minnya tab'iyyah bil munah. Sebagian, kalau semua. Ya dari jam 8 itu udah malam. Ya sampai jam 4 itu malam. 4 sampai setengah 5, setengah 5 nya subuh, dan 4 sampai setengah 5 disebut sahar, waktu menjelang subuh. Baik malam pun panjang tuh. Kata apa saya enggak tuntut semua, silakan tidur dulu. Nanti malamnya bangun, ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tidur dulu. Enggak apa-apa, 15 menit, 30 menit, tutup latihan dulu. Yang bangun di malam hari setelah istirahat disebut hajadan, hajad. Hajindan, harusat jindan. Hajadan itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi kalau mau tahajud tidur dulu. Tidur dulu, kalau enggak tidur bukan tahajud namanya. Dia mulai saja, dia bangun saja, nama umum. Ya, dia. Tapi kalau anda mau tahajud, istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu diturunkan dengan sempurna. Fresh, fokus, ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajar. Kalau Allah minta di sana, usaha bangun. Usaha di ilmu sholat tambahkan tak di depan. Kalau usaha di mesti kerja keras, karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan. Cinta, keras, kejar. Maka tambahkan tashdid di huruf sebelum akhir. Huruf akhirnya dal, sebelum akhir jim. Maka tambahkan tashdid di cinta. Di fikir lupa. Kalau cuma pakai tajwid itu dua huruf yang disatukan. Jim berharkat dengan jimat disatukan pakai tashdid. Tapi kalau ada ngaji yang ngaji balawa, maka ditemukan di fikir lupa. Syiddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran ini, hey, apa anda tidak mudah yang mendapatkan ini istimewa? Iya, berjuang dulu kan. Karena datang semua datang. Berjuang, berusaha menolak. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan, berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun pertama masih ngantuk karena enggak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Dulu. Bangunnya setengah 3. Dulu. Oh ini bangun lebih jam 5. Makanya siapkan dari awal. Berusaha dulu. Pasang malam. Di pesantren itu, ibu saya maksimal dan memberi, bisa makan semua, bahkan survei ya, berapa yang paling banyak diberikan kepada santri. Ibu saya paling maksimal nasi, saya nggak bisa teruskan cerita. Saya waktu itu nggak punya teman.
hidup satu lain. Alarm terbaik, alarm yang Allah memberikan. Kau minta sama Allah. Maka saya kata, ya Allah, saya pengen bangun jam 3 menitanya. Buat dulu, Allah. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3, di alarm jam 2. Bangun saja jam 2. Ya, apa saja mimpi yang pokoknya bangun itu. Nah, begitu mungkin jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu, diam dulu kan. Siap-siap, karena misalnya begitu. Kalau bangun, jangan langsung bereaksi. Dulu-dulu sebentar itu di Abu Dawud, hadis 1367. Ya, istai kau bin Naomi, fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidurnya dulu dulu. Kalau masalah dia di minatari Naomi, maka berusaha dengan tangan yang diduga paling bersih. Sebagian bekas ngantuknya. Hilangnya itu, setelah ngantuknya hilang, baru doa. Dengan ngantuk, berdoa yang gak nyambung. Terus ngantuk, Alhamdulillah di akhirat. Pada mata-mata dalaman, ya bukan ya, kalau bangun. Kalau kita bangun ya kayak beli ya pakai handphone bisa sih. Handphone itu coba sih jadikan jadi aset akhirat. Cuma jadi koneksi dunianya bukan apa. Jadi kan aset akhirat. Pasang alarmnya, masukkan aplikasi Quran, update status hari setiap hari, motivasi orang dengan kebaikan. Jadi pahala. Nah, ini yang dilihat di aku, kita bola lagi, bola lagi. MU dapat gelar nomor baru. Paling menang 6-0. Lawan MU terus ini menang 10-0. Tapi akhirnya kalah 3-2. Masuk final. Perform dengan kebang mas, disini poinnya udah kejauhan karena gak punya jalan. Udah kalah-kalahkan yang pilih karena 23 kali main. 16, kalau bener. Kemarin sama nyetak gol 1, 2-0, lawan West Ham. Tau ya. Lanjut enggak. Anda mau tanya apa? Saya jawab sekarang. Ronaldo punya anak 4 aja saya tahu. Kalau anda kerja, kalian naik cepat. Tidak usah pakai nyolong, tidak usah pakai macam.